السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله في القران اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سأتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون صدق الله العظيم جماعة كمسلمين مسلمين يوم مليا أخيرا pada kesempatan ini kita akan melihat yaitu dofut tanzim lemahnya struktur umat ini sering muncul celotehan di tengah umat Islam kenapa ya kita tidak memiliki satu kesatuan kepemimpinan kenapa ya organisasi-organisasi Islam itu banyak kalaupun kita harus berpartai kenapa ya partai-partai Islam itu banyak satu kaidah dikembangkan oleh Ustadz Dr. Yusuf Al-Qaradawi Ketika membahas di seputar banyaknya partai, banyaknya ormas, banyaknya LSM yang dikelola umat Islam yang berpotensi bukan malah menyatukan tapi memecah-mecah umat ini. Beliau mengatakan bahwa berpartai dalam politik itu sama dengan bermazhab dalam fikih. Bahwa ternyata karakter, tobiat, naturalnya umat Islam adalah mereka-mereka yang tidak bisa disatukan dalam mazhab pemikiran yang sama, mazhab tindakan yang sama. Bahkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menemukan pembenaran yang dilakukan oleh Rasulullah ketika sahabat melakukan tindakan-tindakan beramaliah ibadah yang secara prinsip tidak berbeda, tapi ketika mengalami titik tekan tertentu baru dirasakan perbedaannya. Ambil contoh problema yang terus menerus menjadi problema Benar nggak tuh zikir dengan teriak-teriak Saya pikir zikir tidak ada yang teriak-teriak Tapi suara keras Walau demikian saya pernah dapat pertanyaan Bid'ah ah enggak tuh Ustaz Mana yang paling betul Usoli atau tidak pakai usoli Mana yang paling benar Solat dengan menjaharkan bismillah Atau tidak menjaharkan bismillah Mana yang paling tepat nyentuh perempuan yang bukan muhrim itu batal wuduk atau tidak batal wuduk. Mutar-mutar dalam persoalan seperti inilah yang akhirnya menyebabkan umat lebih bermuara kepada perpecahan, iftirok, ketimbang kepada persatuan. Kondisi inilah yang kemudian diperparah lagi dengan lemahnya tanzim umat ketika mengelola dakwah atau mengelola umat Islam ini. Tanzim ini atau bangunan organisasi ini itu bisa berupa bangunan partai, bangunan ormas, bangunan LSM, bangunan STM, bangunan majelis-majelis taklim, karang-karang taruna dan sebagainya yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Kalau saya sering mengistilahkan bahwa ini adalah aset yang menjadi simpul umat yang harus dikelola dan tidak bisa dibantah bahwa kehadirannya ternyata telah menjadi pengikat luar biasa di tengah umat Islam. Saya pernah berbincang dengan orang yang mempersoalkan wirid malam Jumat. Saya bilang, "Apa, Mas? Anda fokus betul untuk membahas kenapa orang boleh tidak bolehnya wirid malam Jumat, dan Anda menganggap wirid-wirid malam Jumat di mana masyarakat kumpul dari rumah ke rumah itu adalah perilaku bid'ah. Ah. Baiklah, baiklah, kalaupun Anda menemukan dalil yang jauh lebih benar, dalil yang jauh lebih kuat, dan sampai mengatakan bahwa itu adalah perilaku bid'ah." Ah. Saya mau tanya sama Anda, kira-kira kalau kita sepakat, kita bubarkan semua wirid, apa ada sarana selain hari Jumat yang itu pun hanya didatangi oleh orang-orang yang itu adalah laki-laki atau orang-orang yang itu pun yang tergerak untuk berangkat sholat Jumat? Ada enggak sarana ganti yang bisa menggantikan waktu di mana antar tetangga itu bisa kumpul dari rumah ke rumah untuk membangun hubungan silaturahim mereka selain wirid? mampukah anda memberikan solusi yang lain mampukah anda membuat tindakan yang lain nanti kalau anda bilang bisa Pak kita ganti majelis taklim siapa bilang majelis taklim harus malam Jumat nanti bidah ah lagi makanya marilah kita berbicara pada hal-hal yang prinsip menimpa umat ini bukan masuk ke wilayah furu yang jangankan kita orang lebih faham dari kita orang lebih soleh dari kita orang lebih warak dari kita yang hidupnya lebih dekat dengan zaman nabi sekalipun ternyata belum dan tidak mampu menyelesaikan perselisihan ini dan mereka ternyata mengambil kesepakatan bahwa kita menghargai perbedaan itu dan kita bersama dalam ketika kita sepakat. Kondisi inilah yang mulia jamaah yang membuat kita seharusnya berhati-hati. Insyaallah ini akan kita bahas dalam pembahasan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.